Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Semoga Ramadan kita pada tahun hari ini menjadi Ramadan yang paling berkah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Nabi Musa alaihi salam suatu ketika pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, alimni syai'an adzkuruka bih." Ya Allah, ajarilah aku sesuatu yang bisa aku gunakan hal itu untuk mengingatmu, berzikir kepadamu. Katanya Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Faqala qul la ilaha illallah." Ucapkanlah ya Musa, bacalah la ilaha illallah. Kemudian Nabi Musa meminta lagi kepada Allah. Qul ya Rabb kullu ibadik yaqulu hadza. Semua hambamu membaca ini ya Allah. Semua hambamu membaca ya Allah kepada kalimat la ilaha illallah ini. Innama uridu syai'an takhussuni bih. Aku itu kepingin ya Allah sesuatu yang khusus untuk diriku ya Allah. Yang aku baca khusus aku saja yang membaca kalimat itu. Ketika aku berzikir mengingatmu ya Allah, katanya Nabi Musa. Meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fagola. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ya Musa. Wahai Musa, law anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' ju'ilat fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah." Wahai Musa, andai kata 7 langit dan seluruh isinya dan 7 lapis bumi dan seluruh isinya itu ditaruh di salah satu tempat timbangan, kemudian la ilaha illallah di timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah, niscaya la ilaha illallah beratnya nanti ketika ditimbang lebih berat la ilaha illallah dibandingkan langit seisinya semua, dibandingkan bumi seisinya semua. Masya Allah. Itulah keagungan la ilaha illallah. Mengagungkan, mengakui tiada Tuhan selain Allah. Dalam riwayat lain disebutkan, diriwayatkan dari Al-Imam Abu Ya'la bahwasanya, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar wa akthiru minhuma fa inna iblis gala." Perbanyaklah membaca la ilaha illallah dan perbanyaklah beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iblis pernah berkata dalam satu keterangan iblis pernah berkata, "Ahlaktu an-nas bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar." Aku menghancurkan mereka para manusia dengan aku jadikan mereka terjatuh mengerjakan dosa. Tapi mereka menghancurkan aku, mereka balas. Mereka membuatku hancur dengan sebab mereka membaca la ilaha illallah dan dengan sebab mereka beristighfar kepada Allah. Aku menghancurkan mereka, tapi mereka balik menghancurkan aku gara-gara apa? Gara-gara bacaan mereka kalimat la ilaha illallah dan gara-gara bacaan mereka terhadap istighfar. Itu membuatku hancur, katanya iblis. Kemudian iblis berkata, "Falamma ra'aitu dzalika ahlaktuhum bil hawa." Karena iblis sudah merasa tidak sukses dengan menghancurkan manusia, dengan menjadikan mereka banyak mengerjakan dosa, akhirnya iblis mengirim hawa nafsu, menjadikan hawa nafsu sebagai cara, sebagai senjata untuk menghancurkan manusia. Akhirnya manusia banyak binasa gara-gara mengikuti hawa nafsunya. Wahum yahsabun annahum muhtadun. Mereka banyak menyangka mereka betul-betul saja, mereka baik-baik saja, mereka menyangka mereka dapat hidayat. Padahal mereka adalah jadi orang yang salah gara-gara mereka mengikuti hawa nafsunya. Sekian, semoga bermanfaat. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.